Halo, jumpa lagi kita dengan Casual Gaming, channel game kita sehari-harinya ya. Apa kabar para subbreaker? Seperti di video yang sebelumnya, aku udah bilang mau gacha senjata buat si nomor 21 ini ya. Karena aku udah coba beberapa kali, ternyata dia enak banget ya. Udah mah dia seorang defender yang defense-nya gede, lincah, tapi attack-nya, daya serangnya itu nggak ngotak, tinggi banget kan. Makanya dia pasti pakai senjata bintang 4 aja nih, yang unyu-unyu begini, itu damage-nya udah gede gitu untuk karakter level 35 ya, apalagi kalau punya senjata bintang 5-nya. Dan di sini aku juga BC-nya baru 2200-an ya. Wow, kita mau klaim apa ini? 3000 karcis gacha. Oh, nanti. Ini kita mau gachanya senjata. Nah, ini ada BC 100, kita klaim. Kemudian ada lagi BC 100, kita klaim. Ada lagi BC 100, kita klaim. Ada lagi BC 100. Entar ah. Kok diulang-ulang gitu. Banyak sekali hadiah ya. Ada 2500. Oke, sudah cukup. Nah, kita langsung ke gacha weaponnya di sini. Ini ada senjatanya si Leap Soliter. Nah, ini senjatanya yang kita mau nih. Oh, ada senjatanya Roland tuh ya. Ada senjata naga geni. Oke. Nah, ini senjata kita yang ini nih, yang bintang 5 yang orange. Langsung kita tuker aja di tarikan pertama gacha weapon Japan version ya. Oke, dapatnya apa untuk pertama kalinya? Ungu ya, ungu dapatnya batu bacan. Ya, batu bacan tidak apa-apa. Oke, kita coba sekali lagi tarikan yang kedua. Kita tuker. Oke, dapatnya apa, Gan? Kita coba dapatnya biru muda ya, senjata bintang 3 itu. Lewat aja. Tarikan ketiga, tuker lagi 250, dapatnya apa, Gan? Kita coba warna biru muda lagi ya. Unyu-unyu senjata bintang 3. Tarikan keempat, kita coba lagi, tuker 250, dapatnya apa? Dapatnya ungu lagi. Dapatnya ungu, senjatanya apa, Gan? And dapatnya oh, kayak magma pilar gitu ya, buat si Karenina. Tarikan kelima. Tarikan kelima nih dikasihnya apa? Ayo dong. Oh, itu adalah pedang ya, pedang bintang 4. Oke, tarikan keenam kita coba dapat apa, Gan? Kasih dong yang bagus. Iya, masih ungu ya, panah. Mudah-mudahan tarikan ke 7 atau 8 dikasih senjata bintang 5-nya ya, enggak apa-apa deh. Kita tahu diri ya, ini tarikan ke berapa? Ke 6 apa ke 7 ya? Oh, senjata yang awal, yang unyu-unyu yang tadi ya. Kita tukar sekali lagi. Tarikan ke 8 ini ya. Ada 8, dapatnya apa? Dapatnya batu bacan kembali ya, buat giok itu, buat cincin. Oke, sekarang tarikan yang ke 9 gitu ya, dapatnya what? Lo. Dapatnya apa nih, Gan? Wah. Oh, emas, wey! Dapatnya senjata bintang 7, kan? Senjata bintang 7 puyer. Itu tulisannya apa? Goro. Ada go, ada ro. Itu ko, ada curaknya jadi go. Goro. Oh, senjatanya namanya Goro. Ini adalah senjata signature khusus untuk A21. Senjata bintang 7 hanya dalam 9 kali tarikan. 9. Begini, 9 kali tarikan. Luar bi, luar binasa ya, Gan. Wah, kita coba cek ini mimpi bukan ya, Gan, kita. Oh, betul. Ada senjatanya. Ada. Dan ada senjata. Oke, apa rahasianya senjata ini menimbulkan energi gelap dan menghancurkan musuh dalam jarak jauh 270 damage, dark damage, dan menambahkan 15 extra damage bonus kepada semua yang nerimanya. Wow, ini senjatanya namanya Goro ya, senjatanya adalah Goro. Kita upgrade sedikit dengan material yang ada aja seadanya. Kita nggak tahu soalnya kita bakal dapat senjata bintang 7 nih. Pakai senjata yang lama kita tumbalkan, maaf ya, kita tumbalkan dulu. Oke, dapatnya apa? Oh, dapat, kita naikin lagi. Masih ada sedikit lagi sampai ke level 35. And masih bisa nggak materialnya? Masih ada cukup ya.
sampai 35 aja. Ah, lumayan ya sampai 35. Ini materialnya belum ada soalnya shopnya belum kebuka, soalnya kita masih level 36 mainnya. Oke, ini keren banget. Oke, ada hadiah ini apa? Jadi muridnya. Di sini aku jadi murid nih. Dikasih hadiahnya itu shard untuk bintang 6 memory shardnya. Ah, oke kan, itu tadi keren banget, luar binasa, gacha paling wangi ya untuk senjata bintang 6. Thank you yang udah nonton dimanapun. Binasan, arigato gozaimasu ta, and jamata asta. See you, bye bye. Subrek, jangan lupa.